Pada 30 April mendatang, siaran televisi analog di Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kuburaya sepenuhnya akan ditiadakan dan beralih menggunakan siaran televisi digital. Untuk memperoleh siaran digital, masyarakat yang masih menggunakan televisi jenis tabung atau televisi jenis LED yang belum digital ready harus menambahkan perangkat tambahan set-top box atau STB. Alat tersebut bisa didapatkan di toko elektronik dengan harga berkisar Rp240 hingga Rp270.000, tergantung merek. Pemilik toko elektronik di Kota Pontianak dan Kuburaya mengaku penjualan perangkat STB mulai meningkat, meskipun masih banyak warga yang belum memahami cara penggunaan dan cara memasang. Mulai jual set-top box untuk TV enggak, Bang? Sudah. Sudah. Banyak masuk, Bang? Lumayan lah, Bang. Banyak merek lah. Kalau untuk penjualan, Bang, gimana, Bang? Lumayan lah, Bang. Udah mulai ada warga yang beli, ya? Terkadang tuh mereka kurang ngerti, kan, Bang? Banyak sih yang kurang ngerti. Kita kasih diperjelaskan gitu. Cara gunanya gimana, kan? Udah mulai ramai warga yang beli, Bu? Berapa, Bu, harganya, Bu? 250-an ribu, ya? Ada kendala nggak, Bu, dari warga sejauh ini, Bu? Tidak ada. Tapi udah banyak yang tahu tentang TV digital, ya? Iya, sudah. Ibu sendiri pakai? Pakai juga. Gimana, Bu, perbedaan dengan TV yang lama? Perbedaannya gambarnya lebih bersih. Lebih bersih, ya? Untuk membantu warga yang membeli STB, tak jarang para pemilik toko elektronik melakukan pemasangan langsung pada TV warga di rumah, hingga bisa menangkap siaran digital. Saat ini beberapa wilayah di Kalimantan Barat yang terjangkau pemancar sudah bisa menikmati siaran televisi digital dengan kualitas gambar dan suara lebih jernih. Anugrah, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat.